Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau buat tutorial masker dari bahan alami, yaitu buah blueberry sama jeruk lemon. You know ya guys, kalau jeruk lemon itu bagus banget buat kecantikan kulit. Apalagi buah blueberry ya guys, buah blueberry itu manfaatnya banyak banget buat kecantikan kulit dan kesehatan tubuh. Oke, jadi ada 5 manfaat loh guys dari masker buah blueberry. Jadi manfaat yang pertama untuk meningkatkan kolagen secara alami. Manfaat yang kedua untuk melawan penuaan dini. Dan manfaat yang ketiga untuk mendukung penyembuhan luka guys. So guys, jadi manfaat yang keempat untuk mengurangi noda hitam dan hiperpigmentasi. Dan manfaat yang kelima untuk mempercepat regenerasi sel kulit. Oke guys, itu dia 5 manfaat yang terdapat dari masker buah blueberry. Oke guys, langsung aja yuk. Nah, jadi yang pertama-tama ini blueberry-nya kita cuci dulu ya guys ya. Nah, setelah dicuci baru deh kita tumbuk. Oke guys, jadi ini blueberry-nya sudah saya cuci dan kemudian ini saya bakal tumbuk ya. Jadi buat kalian yang nggak mau ribet bisa juga di blender, tapi kalau menurut saya di blender itu banyak makan tempat. Ya udah, jadi aku di sini just ditumpuk aja ya biar halus ya guys. So guys, jadi di sini saya buat masker untuk sekali pakai aja. Jadi kira-kira ya kita ambil beberapa buah blueberry gitu, 3 4 5 gitu, terus kemudian kita tumbuk ya. Oke guys, jadi kita tumbuk biar halus banget sampai berubah warna kayak gini ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini warnanya udah berubah jadi merah gitu ya, merah ati. Oke guys, jadi di sini saya menggunakan takaran sendok makan ya guys. Jadi 1 sendok makan buah blueberry yang sudah ditumbuk halus. Kemudian kita tambahkan perasan jeruk lemon ya guys ya. Oke guys, jadi setelah diaduk sampai merata, kemudian ini udah jadi masker. So, jadi sebelum diaplikasikan ke kulit wajah kita, terlebih dahulu kita harus cuci muka ya guys. Jadi kulit wajah kita dalam keadaan bersih, alami, tanpa makeup. So, di sini saya sudah cuci muka ya guys ya. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look for where you angle. Change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus on love. Center and focus on love. Dedicate, focus on guys. Jadi ini maskernya sudah saya aplikasikan ke seluruh wajah dan kemudian kita diamkan selama 15 menit ya guys. Oke guys, jadi ini maskernya sudah saya diamkan selama 15 menit. Kemudian kita cuci menggunakan air hangat dan habis itu kita bilas menggunakan air dingin guna untuk menutupi pori-pori di kulit wajah kita.
Oke guys, jadi kalian tadi sudah lihat kan bagaimana saya mengaplikasikan masker dari bahan alami yaitu buah blueberry sama jeruk lemon. So, apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan seger, fresh, kenyal gitu. Oke guys, itu dia review and tutorialnya. So, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh ya, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you too for next my video, please one more time. Guys, if you just watching this video and you like this video, please don't forget to subscribe, like, and comment. Bye, I love you so much. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go.